uangnya dihitung dulu, Pak. Ya, oke, okay, terima kasih. Dan, saya punya dompet, ya. Pegang, jangan diapa-apain. Pegang aja, ya, dompet. Oke. Okay. Pak, saya punya angka antara 1 sampai 4. Saya minta Bapak pilih 1 yang mana aja Bapak mau. Angka 2. Oke. Okay. Pak. Ada lem, dibuka. Jadi angkanya dipilih secara acak, ya. Terus ditempel di depan kursi seperti ini, Pak. Tempel di sini. Nah, oke. Okay. Cara permainannya sederhana. Pak, mulai dari Anda, Pak. Saya punya kursi yang angkanya 2, 3, 4, 1. Bapak harus memilih satu kursi yang mana yang Bapak mau dudukin, Pak. Mau kursi lain atau mau duduk di kursi? Gue yang bingung. Silakan Pak, duduk Pak. Oke. Duduk Pak. Bos, ada kursi nomor 4, nomor 3, dan nomor 2. Bos, lu pilih satu bos ya, Mas. 3. Nomor 3? Nggak mau ganti bos? Nah, silakan duduk di kursi nomor 3. Bos, berarti tinggal 2 kursi bos. Yakin bos? Yakin. Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah, dompet saya balikin, uangnya dipegang. Bos, mau tukar kursi apa tidak? Tidak. Yang jawab dulu. Tidak. Tidak. Terserah ya. Boleh. Iya, nanya lagi. Tapi nggak mau pindah ke nomor 4 gitu, Pak? Oh iya. Pak, saya punya amplop, Pak. Tolong dipegang, Pak. Semuanya Pak, empat-empatnya, ada empat amplop ya. Nah, empat amplop itu tolong diacak, terus Bapak ambil satu, sisanya balikin ke dompet saya. Bapak ambil satu, sisanya balikin ke dompet saya, Pak ya. Dompetnya di sini Pak ya, Pak. Terus, lo punya amplop tinggal tiga, lo ambil tiga-tiganya. Dan ya, susah nih main-main begini. Oke. Sekarang pertanyaan saya sederhana. Mau tukar amplopnya dengan amplop saya apa tidak? Tidak. Taruh dulu, kenapa Rick? Duitnya banyak nih. Mau tukar amplopnya dengan amplop saya apa tidak? Bagus sih. Oh, mau tukar boleh, enggak juga boleh, Mas. Mau tukar lagi? Boleh. Yang begini susah ya, ulang 17 tahunan mainnya sama orang tua. Jadi lebih ngeyel daripada gue aja gitu. Gak apa-apa, saya sebagai anak muda harus sopan ya Pak ya. Betul Pak, mau tukar lagi gak Pak? Bos, Pak terakhir Pak mau tukar. Oke, okay. Nah sekarang gak akan asik kalau Bapak gak tukeran apa juga. Pak mau tukar amplop Pak dengan Pak Erik punya atau siapa? Kenapa? Jadi tukar-tukaran Pak. Mau tukar Pak? Mau tukar lagi Mas? Enggak. Yakin nih, gak ada yang mau tukar lagi? Yakin? Seyakin-yakin ya Pak? Oke, kalau seyakin-yakinnya Mbak tolong pegang, saya butuh mikrofon satu. Ada mikrofon? Nah, tolong dikasih lebih banyak di situ. Jangan dia pamain amplop ya. Jadi permainannya sederhana ya Mas ya Bos. Tadi itu yang ulang tahun mengatakan bahwa akan memberikan hadiah gitu bos, berupa uang tunai yang ada di sana sama tiketnya sekalian gitu ya. Terus harus dibikin sebuah permainan untuk merandom siapa yang menang dan sebagainya, dan kita sudah punya 4 orang yang duduk di sana, 3 orang punya amplop kecuali saya pasti. Pak tolong dibuka amplopnya Pak. Bapak duduk di kursi roda Pak. Oh, nomor 1 Bapak, 3 yang itu 2 ya Pak ya. Tolong dibuka ya, dia biasa dimakal. Ketahuan dari tampang. Tulisannya saya punya firasat kalau saya duduk di kursi yang salah dan amplopnya juga salah. Iya. Enggak, itu enggak ada barang besar yang gitu. Dapat tiket. Dia ngotot ya. Rik, buka amplopnya Rik. Terus lu baca amplopnya yang keras bos. Seharusnya tadi saya tukar duduk dengan samping saya yang amplopnya tukar dengan punya Deddy, tapi sekarang sudah telat. Seharusnya tadi saya tukar duduk dengan samping saya, berarti dengan gua, dan amplopnya tukar dengan rupunya gitu kan, tapi udah telat. Bos, bisa tolong bos amplopnya dulu.
Harusnya saya duduk di kursi yang kosong, bukan duduk di sini. Oh, harusnya duduk di kursi nomor 4 itu, Mbak, bukan duduk di sini, gitu, Mbak, ya. Mbak, boleh dibuka amplopnya, terus dibaca yang keras. Uangnya jangan diberantakin, Mbak. Jangan dikasih orang lain, enggak begitu cara mainnya. Dibaca yang keras sekali, Mbak. Yang keras. Mic-nya ditempel ke mulut, Mbak. Tes dulu. Tes. Yang tesnya pakai mulut, Mbak. Ya, yang keras, Mbak. Karena saya orang yang baik hati, maka saya akan memberikan uang ini untuk orang yang kursi, yang duduk di kursi nomor 4. Pulang, Pak. Mic-nya dibalikin, Pak. Ya. Oke, terima kasih buat Bapak-bapak yang ada duduk di sini. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Rek. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jadi intinya saya yang di Singapura saya yang dapat uangnya begitu ya. Tapi inti permainan ini sebenarnya bukan lucu-lucuan. Karena tadi saya ketemu dengan Irma. Lalu saya bicara bahwa ketika wanita menginjak usia 17 tahun itu dia sudah berubah yang namanya dari anak-anak menjadi seorang. Lu umur 17 tahun juga di Yogyakarta. Dan dalam hidup itu, seperti waktu dulu saya, ketika saya menginjak di sini, nanti kalau kita sudah dewasa atau kita sudah tua, kita akan menjadi apa? Kita tidak pernah tahu. Karena hidup itu adalah pilihan. Tapi intinya adalah satu. Intinya adalah bahwa kita harus memilih sesuatu yang tepat, sesuatu yang betul, sesuatu yang benar, karena apapun yang kita pilih dalam hidup itu akan menjadi tujuan dari hidup kita. Oke, okay? Saya Deddy Corbuzier dan sekarang kita panggilkan yang ulang tahun. Iya, terima kasih Deddy Corbuzier. Gue bilang panggil yang ulang tahun. Belum Pak Deddy, masih mandi dulu ya. Sekarang kecil-kecil dulu dong. Terima kasih. Gue takut dia lebih gede, Bu. Jangan suruh jadi kodok dia aja. Terima kasih Pak Deddy. Oke, kita lihat.